Di sini guys, ini aku bersama Sedo. Biasanya aku bermain di area yang ada tendangan air ini di bawah kolong jembatan tempat aku kerja. Ini bukan empang ya, cuman emang dulu pembangunannya di atas rawa-rawa kayak gitu. Cuman di sini banyak ikannya. Cuman kemarin-kemarin tuh aku sama teman aku, teman kerja yang di bagian maintenance, dia mancing di sini terus nggak sadar, kita ketemu ikan gabus. Cuma ikan gabusnya aneh banget. Nah, kita itu ceritanya ya, kalau ke dalam kita mau coba cari siapa sebenarnya ikan gabus itu, agak aneh ya. Aku bilang tuh ikan gabus misterius banget, soalnya kerjanya tuh nggak normal tuh, ukuran bayi baru lahir. Serem lah pokoknya. Kemarin sih infonya teman aku tuh memburu dia udah 2 kali lolos mulu. Yang pertama kena ekornya lepas, dan yang kedua gak mengenai sasaran. Karena kalau dia pakai, teman aku tuh mancingnya gak pakai air pemancing, tapi pakai ketapel tanah. Nanti kita coba lihat ya guys ya, cara dia memamahnya. Ini lokasinya guys ya, nanti kita mau coba videonya. Oke. Tonton video selanjutnya. Terima kasih ya guys ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share like juga. Jangan lupa ya guys ya, di channel Sedo. Sedo tuh bagi aku, bagi kesayangan aku. Dia butuh teman banyak, 1000 subscriber. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Itu bajunya yang di lonceng om, aku yang itu udah dipisahin belum om, yang baju di gak belum, ada om. Ini kin selamanya perempuan semua. Waduh, udah lama-lama gue jadi banci loh. Kira-kira om ya, udah namanya banci yang dikasih baju banci yang mana sih yang lelaki ini gitu, perempuan semua gitu. Ntar, ini ya. Bagus loh mas kaosnya, itu kaosnya juga mas, kaosnya mahal-mahal loh itu. Iya. Wow. Ya itu ini bersihin lemari ya kata dia. Kata omnya yayain aja. Yayain aja. Jangan lagi suka ngapa-ngapain ular. Terawat aja. Tuh ketancep dia, mampus ya kena ikannya tuh kan. Tuh. Ya,